Belakangan ini di media sosial Kalimantan Barat dihebohkan dengan villa terapung di Danau Light, desa Subah, Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau. Bangunan baru itu memang menjadi pendatang baru destinasi wisata Kalimantan Barat nih guys. Sebelum lanjut membahasnya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan upload terbaru dari channel Radius Kalbar. Jangan lupa like dan bagikan kepada teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Setuju?